Pemberian AC eksklusif memang menjadi salah satu momen yang berharga bagi setiap moms di seluruh dunia ya. Karena melalui AC, anak-anak akan mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sangat merekomendasikan jika si kecil diberikan AC eksklusif mulai dari lahir hingga usianya menginjak 2 tahun lebih. Memang hal ini sempat diperbincangkan. Akan tetapi, pemberian AC lebih dari 2 tahun ternyata memiliki ragam manfaat untuk kesehatan si kecil loh. Apa saja ya manfaatnya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Lansir dari Brightside, berikut manfaatnya pemberian ASI untuk anak-anak yang menginjak usia lebih dari 2 tahun. Membantu sistem kekebalan tubuh anak meningkat. ASI mengandung sel darah putih yang merupakan sel kekebalan tubuh, sehingga ASI mengandung antibodi yang baik untuk melawan berbagai infeksi dan dapat membantu sistem kekebalan tubuh anak. Meningkatkan fungsi otak. Nutrisi dari ASI akan meningkatkan mikrobioma formatif bayi yang memengaruhi fungsi kecerdasan otak. Selain itu, ASI juga mengandung nutrisi seperti DHA yang baik untuk perkembangan otak anak, baik untuk sistem pencernaan. Menyusui dalam jangka panjang baik untuk kesehatan sistem pencernaan anak. ASI mengandung beragam mikroba yang tentunya sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bakteri baik di usus ya moms.